Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin sadayana anu kusim kuring dihormati, khususna katim album misteri Banten panginten dina rorojong ieu dina hadir ieu, sadayana anu hadir anu teu hadir, urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, ciri urang syukur ka Nu Maha Kawasa, ka Allah Nu Maha Kawasa. Ciri-ciri ieu urang teh tasakuran mun album misteri Banten ieu teh mugi sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Khususna tim album misteri Banten anu aya sareng teh aya. Salawat sinarang salam urang limpah kajunjungan orang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka sahabatna, ka keluargana, ka umat Islam jaman ayeuna. Anu kahiji, urang ngarasa syukuran ka Allah, urang ngadoa ka Allah bahwa album misteri Banten ieu teh di bawah naungan Yayasan Royal Badak Putih Banten anu didukung ku para kasepuhan, atur nuhun ka kasepuhan Hendra Gunawan alias Aki Midun, ka Ibu Neneng selaku Dini Gembol, ka Mr. Regen alias Aki Romo, berikut abdi nyalira selaku ketua Yayasan Royal Badak Putih Banten mewakili hadir di dieu, ciri upami AMB ieu teh urang syukuran lah intina mah kitu nya, syukuran ka Allah mugi AMB semakin maju, makin berkaryana lebih bagus deui, semangat kompak intina lah eta sakitu teh abdi urang ngadoa ka Allah. Mugilah pokok nama orang cirna syukuran lah gitunya. Atau nuhun sekian ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bade langsung tawasul kemah. Sumurna wasa jasa hewan amin ulaman. Wasa bit iman amin sunnah merana misun kemah. Walil khairi karim iman syarim bainu. Allahumma ahina bil iman, wa bil iman, اللهم عافنا منك والمسلمين اللهم ارزقنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى خير وطهر باباتنا واقرب رحمه اللهم احينا بيت العلماء والشرفنا يوم القيامه في الجنه اللهم اسر مقاصدنا وملئ قلوبنا بالخير اللهم اصب هذا الدعاء من الحلال وجنب الحرام واجعلنا من الذين يرضون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين Rabbana dolamna busana wa ilam takbina wa rahmana wa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana ya allah atina bid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa sallallahu alaihi wa sallam subhanaka rabbika rabbil izzati wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin a'udzu billahi minash shaitanir rajim alhamdulillahi rabbil alamin ya kana budhiya kana nasuluna wa nabiyina du'ana nabiyina liya allah dawabika amin alhamdulillahi rabbil alamin bentar. Iya deh. Ente kudu bagi dua iya. Lain tadi ngarengar lah tadi tuh. Pindah hari itu. Ngarengar. Eh, sate. Ini pisakun gitu. Ini kan balang.
mundur. Ngamat kemana iya? Ya. Pai belanya leh. Lagi yang masuk. Hah? Iya. Neta. Oper petai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sarung tadi sempak, kapuping tapi terkompak. Ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carame buah kesemek rame ngancikan u ambek. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama anu paling utama, ayu urang panjatkeun puja sinarang puji kadat ilahi robbi, anu mana parantos maparinan ka urang sadayana beribu-ribu nikmat anu moal kaetang hiji-hijina. Sanajan diitung ku komputer anu sakitu canggihna, sanajan diitung ku dokter, insinyur, botak kana hulu-huluna, moal bisa nik, moal bisa ngitung kana nikmat anu memang parantos dipasihkeun ka urang sadayana. Terutama pala dulur sadaya nikmat iman sareng Islam anu sakitu pohara gedena. Kunaon cenah nikmat iman sinareng Islam disebut ke nikmat anu sakitu pohara gedena? Sabab nikmat anu ieu mah teu dibikeun ka sakabeh mah, ka sakabeh makhluk. Pamugia nikmat iman sinareng Islam urang sadayana sing kacandak dugi-dugi ka poe kiamat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Oke teh hilap, selawat sinarang salam, semoga tercurah ke junjunan alam, pendobrak kebatilan yang telah membawa perubahan dari zaman jahiliyah menjadikan zaman islamiyah, dari zaman biadab menjadikan zaman beradab. Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teh hilap, kasadayana keluargana, sahabat-sahabatna, tabiin, dugdugi ka urang sadayana sebagai umatna, pamugia urang sadayana sing kenging sapa ati mantena. Amin ya robbal alamin. Anu kusing abdi dipihormat pangersa guru urang sadayana, pimpinan Royal Badak Putih Banten AA beserta keluarga, anu insyaallah moal ngirang rasa hormat sim pribados, pamugia ku Allah ditambih-tambih kamulianana. Amin. Dipaparina rizki anu seratur barokah. Amin. Dipaparinan putra putri waladun soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke teh hilap, Pak Ketua AMB beserta wakilna, kasadayana kum nu aya adi dia anu tetiasa kusim abdi sebut kena mina satu persatuna, anu insya Allah mual ngurangan rasa hormat sim abdi kasadayana. Alhamdulillah dina wengi ieu urang acara tasakuran berjalan dengan lancar. Alhamdulillah tak ada haruangan halangan naon-naon, pamugia harapna AMB makin maju, makin sukses, makin kompak. Oge dina ngalaksanakeunana pamugia sing aya dina naungan rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adapun kaharepna urang sebagai kru tadi para sudah disampaikan kudu kompak dina ngajalankeunana ulah pakia-kia pagirang-girang tampian, kudu sahate, kudu satujuan dina ngajalankeunana, sehingga lamun urang kompak, lamun urang sahate, insya Allah kaditunak urang berjalan mulus. Salajengna mungkin
ayah sapatah dua patah itu penasehat etang ken ayah bagian anak tim penasehat tisim abi nyuhunkan pidu anak khususna ka guru urang sadayana pamugia dina ngajalankeun anak iya tugas dina kontena pamugia kita disuruhkan doana sing ayah dina kasalametan dijauhkan tina mara bahaya anu bakal ngabadaratkan kasadayana kuru AMB sakitu anu kapihatu tisim abdi kurang lebih nanyunkan diapunten bilahi taufiq wal hidayah wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah jengah mungkin tiket tua ayah sapa kedua patah ayah urang tanggungkan dan anu disampaikan biar agapkan sakitu anu tisim abdi nyangkakan ke ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Padepokan Royal Badak Putih Banten dengan keadaan sehat jasmani dan rohani. Saya selaku ketua album Misteri Banten yang ditunjuk oleh guru saya pribadi, saya memohon kepada kru album Misteri Banten dengan keikhlasan dan keriduannya, apabila di lapangan saya memohon yang telah disampaikan tadi oleh saudara Julham, jangan ada istilah gagah aing, pinter aing, bodoh sia. Benaknya, saya mohon tunjukkan kualitas kita, kerjasama kita di lapangan, bahwa kita tuh sanggup secara profesional. Terutama saya tidak ingin mendengar dari rekan-rekan di situ tidak ada yang istilahnya yang lama ataupun yang baru, yang senior ataupun yang junior, tetap di lapangan kita satu tim. Adapun kekurangan teman-teman, tolong kita sesama kru saling menutupi. Hanya itu kiranya yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila selama ini saya baik di Padepokan ataupun di luar Padepokan ada kata-kata yang tidak berkenan di hati terutama guru saya pribadi maupun rekan-rekan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kami sebagai kru album Misteri Banten mohon kesediaan pada guru kami untuk memberikan sepatah dua patah kata ataupun siraman rohani kepada kami untuk kedepannya, semoga AMB ini semakin maju. Mangga untuk kesepuhan. Untuk patah kata dua kata mewakili berarti penasehat gitu. Ya guru udah tadi. Udah. Atuh tim mimiti urang mata mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Robi Sohri, Sohri, Waya Sudi Amri, Wahabu Penatan, Lusani Yaktokor. Sahabat-sahabat saya dari tim album Misteri Banten, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas selama ini saya sendiri merasakan bergabung di album Misteri Banten ini dan Royal Badak Putih Banten dalam satu wadah yayasan. Itu dari teman-teman sambutannya sangat baik, kerjasamanya sangat baik, terus soliditasnya tinggi,
solidaritasnya tinggi, kebersamaannya sudah tidak diragukan. Adapun hal-hal kecil yang terjadi di lapangan itu adalah hal yang biasa. Semua, di semua, mau di pekerjaan, mau di kenegaraan, mau di kampus, semualah. Di rumah sendiri juga begitu. Jadi kata orang tua, kalau piring tidak pakai trok mah aneh gitu tuh. Kalau habis nyuci piring ditaruh enggak ada bunyi itu aneh tuh. Nah, dari keberagaman itulah mengerucut jadi satu ide. Nah, ini yang selama saya perhatikan. Jadi bagus teman-teman, tanpa training yang khusus ya, secara otodidak saja, hanya memperhatikan wejangan guru, bisa memahami ya, meskipun memang dari sempurna masih kurang sedikit lah, masih perjalanan kita ini. Justru kalau sudah melalui beberapa rintangan, kalau sudah dengan terbiasa, istilah tadi kata istilah Sunda mah dordar, udah biasa nantinya, sudah bukan dianggap lagi satu pertengkaran atau perselisihan paham yang serius. Oh, si eta mah wataknya begitu, udah biasa. Oh, si mah begini, sudah biasa. Yang penting jangan diambil hati, terus malehoy, kata orang sini. Dasarnya itu aja sebenarnya. Namanya berorganisasi, itulah tantangannya. Kenapa banyak organisasi yang tukbar, sudah dibentuk, bubar. Gitu. Ini seperti organisasi, ini yayasan ini juga. Kita juga di perjalanan AMB juga kan tidak sedikit rintangan tuh. Apalagi medan yang ditempuh tuh cukup terjal. Kemarin yang kita alami nih di Curug Cikanteh. Luar biasa. Itu kalau kata orang sini itu semangat kuda tapi tenaga ayam. Jadi semangatnya menggebu-gebu tapi tekanan gitu. Apa daya gitu. Ada yang memaksakan diri udahnya karugra, gak ada. Tapi berkat tim kita yang saya anggap sudah solid lah ini, akhirnya terlaksana juga. Meskipun pengennya memang si YouTuber ini, apa netizen, sorry bukan netizen ini, ngelihatnya kalau kita misalnya konten itu di tempatnya langsung, mereka tidak peduli tuh. Itu rintangannya mau terjal, mau apa, terserah lah. Yang penting saya finishingnya pengen, bener nggak nih nongkrong di depan, apa tuh namanya, Curug. Tapi kan kita sebelumnya ada penelusuran. Dan itu juga kemarin yang terakhir itu karena suaranya terlalu bising, teknologi kita belum bisa meredam itu. Digeser sedikit, hanya kira 5 meter lah. Kalau deket itu nggak terdengar suara, daripada kecewa tidak ada suara. Banyak tuh yang kecewa. Ada gambarnya bagus, suara nggak ada. Jadi kadang ngedengetin HP tuh, ingin denger nama aja dari karuhun yang kita undang atau yang kita undang tuh, mereka mendekatin telinganya ke HP. Insya Allah ke depan mungkin kalau ada rejeki akan kita perbaiki, baik dari peralatan, akomodasinya gitu ya. Apa? Untuk nganter sana sinilah peralatannya terutama ini. Nah, kemudian orang-orangnya juga akan ketemu nanti solidnya di depan. Ini seperti perjalanan, kalau maraton malari nih 5 km pada saat 2,5 km mopo. Akhirnya dia dinaikin motor balik lagi. Nah, kalau yang meneruskan perjalanan sampai finish. Nah, itulah tujuan kita itu. Sebenarnya apa sih tujuan akhir dari AMB ini? Nah, di sini kan ada yang bisik-bisik tetangga. Apa sih tujuan akhirnya? Ngapain? Kalian mau ngapain? Gitu. Banyak pertanyaan seperti itu. Sudah jelas tujuan kita. Tadi di awal, Mr. Julham Simatupang juga ngomongin tuh masalah dari kegelapan, ya kan? Dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang sekarang. Dari hasil penelusuran kita, dari hasil mediasi, apa namanya, mediumisasi kita, konten kita, ternyata di zaman modern ini masih ada orang mengambil rezeki di jalan tidak halal. Yang sejak tidak langsung, kita tuh misinya sedikit dakwah intinya. Janganlah kalian berbuat seperti itu, bahwa itu tidak boleh, apalagi merubahkan orang. Itu mungkin tidak sedikit banyak orang sudah melupakan hal-hal itu. Mungkin orang yang berpikiran high tech, wah ini yang seperti ini aneh, karena belum belajar ilmunya.
mereka belum belajar ilmunya. Biasanya kalau udah IQ-nya tinggi dan dia mau belajar cepat gitu. Itu jadi seperti itu banyak pertanyaan orang. Mengungkap sejarah. Segelintir orang di sini yang tahu itu Gunung Buleud itu dari mana sejarahnya. Coba kita ungkap meskipun jauh tuh ke Gunung Buleud itu. Tahu akhirnya orang ini mah gini asalnya. Banyak tempat. Gunung Asepa, banyaklah konten-konten itu. Jadi generasi muda, saya sendiri ya, merasa terbantu. Tapi kan kita tidak buta. Awal cerita itu kita sambungkan dengan cerita orang-orang tua dulu, nyambung enggak? Ternyata nyambung, kita garap. Kalau enggak nyambung, ada kelainan, ya kita cari yang benar. Itulah. Makanya di konten dibunyikan di situ. Jangan menelan mentah-mentah. Seperti itu. Tapi kalau jujutannya, awalnya ceritanya dari orang tua betul, ternyata setelah medium satu betul, nah itu terserah dari masing-masing yang melihat. Jadi akurasinya berapa persen. Buat kita sih tidak memaksakan itu percaya atau tidak. Tapi kenyataan yang kita alami di lapangan banyak nyambungnya. Antara cerita orang tua dengan aktual gitu. Nah gitu, jadi saya sebagai anggota Padepokan dan yang suka apa namanya konten di AMB gitu ya. Oh, Yayasan Royal Benak Putih, ini ke teman-teman semua saya ngucapin terima kasih banyak secara pribadi. Dan mungkin secara keseluruhan, semua tim ini sudah baik. Sudah baik, sudah bagus, tinggal menajamkan aja lah kalau pedang mah, tinggal ngasah. Nanti narurinya akan terpanggil sendiri, contoh saatnya kita jawab skedul. Nah itu otomatis tuh, gak usah disuruh lagi pasti berangkat nanti mah gitu ya. Nah itu kan zamannya kita sudah berkeluarga, ada aja halangannya. Nah itu biasa itu. Jangan terhalang hal-hal begitulah. Itu bukan hal-hal besar menurut saya. Jalan yang jelas teman-teman semangat semua. Orang ngacungin dua jarinya juga kenceng. Album mana? Album Misteri Banten gitu kan. Nah itu kenceng tuh. Meskipun nanjak mopo di jalan, kenceng terakhirnya. Itu yang penting. Jangan awalnya kenceng terakhir melehoy. Nah itu. Meskipun kendor awalnya, terakhirnya kenceng lebih bagus. Nah itu saja mungkin dari saya untuk album Misteri Banten dan Yayasan Royal Benak Putih. Di 2022 ini ingat pesan. Satu, kita jangan serakah. Nah itu dua, harus rajin sedekah ke anak yatim. Nah, kita rangkum dari beberapa konten ya. Ini kan positif. Bukan karena kita percaya ke juri atau apa yang ini. Bukan. Mau nanya siapa juga, benar. Hanya ngingetin aja. Ini sih pasti semua juga pada tahu, hanya ngelaksanain yang berat sebenarnya. Jadi hanya pengingat, untuk pengingat lah gitu ya. Jadi tahun 2022 ini mudah-mudahan lebih maju. Nah turun, kemudian subscriber lebih banyak, target lebih cepat tercapai. Nah mungkin harus ada target keluar kota, di planning seperti apa. Nanti mungkin ada bagian planning itu siapa, nanti tinggal ditunjuk aja lah oleh ketua. Yang keluar kota kemana, target berapa hari, kapan waktunya, seperti itu. Kalau misalnya mau nyari subscriber banyak, biasanya di perkotaan, langsung pun, gitu ya. Meskipun di kampung juga kalau isi kontennya itu berbobot, biasanya juga banyak. Tapi insya Allah rata-rata berbobot lah konten kita. Dan kita bukan setting-settingan kontennya. Apa adanya orang kampung kita itu? Ya apa adanya, pakai sandal jepit, celana, yang punyanya itu kok. Kita bukannya nggak pengen mewah-mewahan, enggak. Ya kita natural aja, nggak ada sutang setting, dibedakin dan lain-lain, enggak. Yang wajar, memang begitulah orang kampung kami ini, orang Banten Selatan gitu. Yang ingin eksis ceritanya di YouTube gitu, di dunia maya. Ingin ngikutin zaman lah dengan menampilkan apa yang kami bisa. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman tim AMB, nah sambutan dari penasehat Bapak Taufik. Mudah-mudahan ujangan dari beliau bisa kita cerna dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kemarinnya telah mendapatkan honor dari YouTube ya.
sebesar $100. Saya jelaskan perihal kemana uangnya, takut nanti ada yang menanyakan. Karena pada waktu merintis album Misteri Banten ini, guru kita berkata, apabila nanti suatu saat album Misteri Banten menerima honor dari YouTube, insya Allah akan dibagikan separuhnya ke anak yatim piatu. Adapun itu semua sudah dilaksanakan, yaitu jumlahnya sebesar Rp300.000, Rp700.000 ya, yang Rp360.000 sudah saya salurkan ke yatim piatu, yang Rp240.000 disalurkan kepada saudara Julham, sisanya oleh guru kita disalurkan yang di sini. Sisanya yang Rp500.000 itu ditambahin oleh Bapak Taufik Rp300.000, yaitu untuk syukuran pada malam hari ini. Saya perjelas bahwa untuk sekarang kas album Misteri Banten 0. Jadi sebelum saya menutup pembicaraan saya mohon sekali lagi kepada teman-teman, tolong kita berangkat dari Padepokan, pulang pun harus dari Padepokan. Keduanya tolong, waktu konsekuensi dengan waktu. Kalau emang tidak bisa, kalau ketua saya tidak bisa dengan alasan saya sedang bekerja, tidak jadi masalah. Karena kita pun ibaratnya bukan orang senang untuk kita bekerja. Yang ketiganya kata saya tadi, karena ada masukan dari Bapak Taufik, intinya beliau berkata kepada saya, tolong tanyakan kepada rekan-rekan A, mereka ini datang ke Padepokan mau belajar mulsaturahmi atau mustamabul biasa. Untuk itu ayo, yang belum bisa segera belajar di sini, segera wirid atau apa. Yang sudah bisa jangan sampai berbesar kepala, tetap kita berbaur menjadi satu. Keduanya, saya mohon maaf apabila guru besar kita marah, itu bukan suatu marah kepada diri kita, itu adalah sebagai support mungkin atau ya untuk kita sebagai rekan-rekan di album Misteri Banten. Jadi jangan punya rasa kesundat teh unduh, ayo dicarikan ke guru unduh, nggak sampai hal yang sama. Itu suatu motivasi dari guru kita supaya kita ini lebih maju, lebih dewasa. Untuk itu saya mohon maaf apabila pembicaraan saya menyangkut kepada teman-teman sekalian yang merasa tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi sambutan dari beberapa sesepuh kita, dari penasehat, dari ketua untuk kita semua. Mudah-mudahan kru AMB bisa menanggapi dengan seksama dan menerima dengan dua tangan kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat setia album Misteri Banten yang telah melakukan like, comment, share, dan subscribe. Kepada fan album Misteri Banten, sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena subscribe sahabat sangat membantu untuk kami semua. Album Misteri Banten, mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.